يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا رسوله لا نبي بعده فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد خاص كلام رحمني ورحم الله ورحمكم الله ان شاء الله كتاب lanjutkan kajian kitab Tauhid bab kelima dakwah kepada syahadat la ilaha illallah di halaman ke 20. Di sini tersebutkan dia adalah bab kelima dari kitab ini yaitu dakwah kepada la ilaha illallah tiada yang merhab disembah melainkan Allah bahwasanya itu adalah dakwahnya para nabi dan rasul dan bahwasanya semestinya dakwah Islam dimulai dari ajakan dan seruan menuju la ilaha illallah kita mulai dari firman Allah azza wa jalla di surat Yusuf ayat 108 Qul hadhihi sabili ad'u ila 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin qul <coughs> la ini adalah jalan saya ini adalah jalan saya itu agama saya ad'u ila Allah di sini sabili ana wa man itu jalannya saya jalan agama saya diriku dan orang-orang yang mengikutiku apa yang dilakukan adu'u ilallah ya ala basirah yaitu saya mengajak kalian ilallah ala basirah di atas hujahnya yang nyata basirah, di sini ada dua hal, pertama uh, dua hal kaitan dakwah itu dua hal yang pertama ilallah, yang kedua ala basirah <coughs> ilallah yaitu menuju Allah mengajak menuju Allah dan yang kedua ala basirah. Allah di sini menunjukkan niatan yang benar dalam berdakwah. Ala basirah ini menunjukkan materi yang benar saat berdakwah. Jadi dua hal harus ada dalam dakwah. Pertama tujuannya benar. Niatannya lillahi taala. Yang kedua yaitu yang disampaikan itu kebenaran. <tama> Gak bisa. Satunya saja, satunya lagi enggak. Salah satunya dari dua rukun ini hilang, maka tidak disebut dakwah yang sesuai Rasulullah SAW dan tidak sah disebut dakwah. Jadi ad'u ila Allah ala basirah. Ad'u saya berdakwah. Dakwah itu artinya menyeru. Menyeru dan dua rukun seruannya satu ila Allah. Ya, mengajak kepada Allah. berarti kalau dakwahnya bukan ilallah maka dia bukan disebut dakwah yang syariah tidak seperti dakwahnya para rasul seperti apa dakwah yang bukan ilallah yaitu menyeru agar mengagungkan dirinya bahwa saya saya ini wali saya ini keramat saya ini keturunan dari fulan atau dari nabi tertentu sehingga hormati saya. Dakwah-dakwah -da seperti ini bisa dua macam. Bisa kita lihat dari lisanul hal, bisa kita lihat dari lisanul maqal. Lisanul hal yaitu sikap dan gayanya. Lisanul maqal yaitu dari omongannya langsung. Sikap dan gaya seseorang ketika ingin diagungkan bukan karena Allah dakwahnya melainkan supaya antum mengagungkan ana maka dia bisa lihat dari sikapnya bisa dilihat dari kebanggaannya terhadap dirinya <tuh> atau nasabnya hilang tawadhu'nya dan juga bisa dari lisan al-maqala itu dari omongannya menyeru untuk agungkan saya. Sampai-sampai ada sebutan ada 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 model cium tangan, cium bolak-balik yang kalau sama guru tertentu nggak kayak gitu maka tidak sah. Dan belakangan ini berkali-kali kita lihat ada video seorang yang ditokohkan anaknya kiai katanya tapi arogansinya sangat tinggi selalu dicium tangannya oleh orang-orang yang jahil Ya nggak sadar kalau dia mereka itu sedang ditipu, dicium tangannya dan orang yang diagungkan ini dia masih muda sekali yang diagungkan ini tanpa senyum tanpa apa tampak kesombongan pada dirinya dan sambil tangan kirinya memegang rokok yang menyala. Lalu beberapa warga atau orang-orang yang dibahlulkan oleh yang seperti ini ya mengkultuskannya. Dicium tangannya, diminta berkahnya. Dan kemudian sebagian menitipkan amplop padanya. Kalaulah memang dia memberikan manfaat, mungkin ilmu atau mungkin jasa tertentu, tafadallah, mungkin berikanlah sesuatu padanya sebagai mungkin mukafa'ah dan ihsan padanya. Tapi ini enggak memberi apa-apa. Doa pun pelit. Senyuman pun tidak. Bahkan yang diberikan adalah pembiaran terhadap sikap gulu dan berlebihan kepada orang yang dianggap soleh. Ingat di kaum Nabi Nuh alaihissalam mereka itu sampai berbuat syirik kepada Allah dia awali dulunya dari sikap berlebihan kepada orang yang memang benar-benar soleh. Tapi musibah itu dan disaster itu muncul di kemudian waktu sampai sekarang yang diagungkan itu bukan orang soleh, orang yang jelas fasik, orang yang mutakabir, kesombongannya luar biasa. Namun diagungkan dengan alasan dia keturunan yang suci, keturunan mulia dan ini khurafat-khurafat yang kemudian membius kalbu-kalbu mereka. Maka ini bukan addu ila Allah. Apa ilmu yang disampaikan oleh orang yang seperti ini melainkan hanya sebatas untuk menta'zim dirinya dan supaya masyarakat itu manut sama dia dan ujungnya sebenarnya apa? uang. Karena kebutuhan memang Ujung-ujungnya itu. Ya. Jadi ini bukan adu ilallah. Begitu pula yang bukan adu ilallah, bukan berdakwah menuju Allah, yaitu dakwah menuju ormas tertentu. Walaupun khitahnya misal tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan dalil, tetap harus ikut dengan ormas ini. baik ormas yang berkaitan dengan agama maupun berkaitan dengan masyarakat kalau dakwahnya atau seruannya hanya untuk ormas supaya gabung jadi member dan semisalnya maka ini bukan bukan dakwah lillahi ilallah ta'ala dan juga bukan termasuk doa dakwah ilallah dakwah kepada Allah bukan termasuk bukan termasuk hal tersebut yaitu orang-orang yang menyeru kepada partainya terutama partai politik menyeru kepadanya dan membius orang-orang agar masuk ke dalamnya supaya tercapai goal achievement yang diinginkan oleh orang-orang tersebut baik koalisinya ataupun zat partainya maka yang seperti ini bukan doa dan betapa banyaknya dari mereka yang kemudian mengatasnamakan Islam ya menginginkan ini ada ya keislaman tapi kalau kita lihat secara detail atau secara zahir bahkan yang seperti ini pun tidak 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 menuntut ilmu tidak mendawahkan ilmu maka bukan adu'u ilallah dan di sini pembicara bukan berarti sedang merekomendasikan dirinya bahwa saya, saya ini adu'u ilallah loh enggak kita Allah yang lebih tahu tentang siapapun kita tetapi mazhar dan hal yang tampak di muka bumi ini dari dakwah-dakwah -da belum tentu yang tampaknya bagi kita yang awam ini dakwahnya seruan untuk Islam tapi ternyata hakikatnya apa seruan untuk mengagungkan dirinya seruan untuk menambah pundi-pundi tabungannya bukan pundi-pundi amalnya maka ini adu'ilallah ini yang pertama ini berat karena kaitannya dengan relung-relung kolbu -relung berupa niat. Jika tidak diperbaiki segera, maka ini akan menjadi musibah bagi pendakwah dan musibah bagi yang didakwahi, yaitu madu'u. Musibah bagi pendakwah, maka dia sebenarnya berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla tanpa dia sadari. Dakwah itu aman akhirat. Maka meniatkan secara umum amalan akhirat untuk mengejar dunia maka ini adalah perbuatan syirik. Dia menggunakan amal akhirat murni atau secara global untuk keduniaan belaka, maka ini termasuk syirik yang banyak tidak yang tidak disadari oleh banyak dari orang. Ya. Ini termasuk kesyirikan. Dan insyaallah pada waktunya insyaallah akan ada nanti kalau kita lihat daftar isi <coughs> termasuk uh, bagian dari syirik yaitu melakukan amalan uh, ada diantara melakukan amalan akhirat demi dunia itu ada di bab keberapa ada insyaallah tapi masih lama sekali ya masih sangat lama hah bab 37 iya yeah seseorang menginginkan dunia dengan amalnya menginginkan dunia di sini maksudnya secara secara keumuman niatan itu dunia yang dia inginkan kalau menginginkan dunia secara juz'i yaitu parsial dan konsekuensi saja sebent, apa sejenak dan enggak seberapa persennya maka insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala masih memaafkan dan itu wajar karena dalam hadis berapa hadis juga beberapa amal dan salih menjanjikan hal-hal duniawi tetapi kalau sampai dominan keinginannya adalah untuk dunia maka ini bukan ada allah Ya sebagaimana di 100 halaman 129 disebutkan itu Taisa Abdul Dinar Taisa Abdul Dirham Taisa Abdul Khamisah Taisa Abdul Abdul Khamilah in u'tiya wa illam yu'ta Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Celakalah hamba khamisah, celakalah hamba khamilah. Khamis dan khamila pakaian terbuat dari wol atau sutra dengan diberi sulaman dan atau garis-garis yang menarik dan indah. Kita lihat ikhwas sekalian. Anak ana berdagang sarung dan tahu dunia sarung detail. Atau merek-merek sarung tahu. Dan dalam banyak dari majelis-majelis terutama di Pulau Jawa ini dikenal sarung sutra. Kita tidak sebut beberapa namanya, beberapa merek ada yang paling terkenal dan anak pun perdagangkan itu walaupun pada hakikatnya itu bukan sutra asli 100% ya sehingga insya Allah mudah-mudahan masih diperbolehkan mudah-mudahan tetapi dari hal ini ketika brand tersebut terwujud di jadi gini jadi ada dulu zamannya tahun 90 80 dan sampai 2000-an ada beberapa merek sarung ada ada beberapa sarung yang memang dipakai oleh para kiai ya para ulama ya menunjukkan strata sosial dan status keuangan ya dan ini hak ini terjadi kadang kayak pesantren khusus seorang itu maka dan ini sejujurnya ada lihat kadang-kadang suatu musibah walaupun memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menginginkan agar kita itu menampakkan athar nikmatillah. Efek dari nikmat Allah Azza wajalla kita tampakkan, itu boleh terutama di hari raya. Taib beberapa kiai pesantren kiai khasnya terutama ada istilah kiai khas ada istilah kiai khawasul khas kiai kiai khusus ini punya sarung-sarung tertentu yang memang harganya melejit dan tinggi itu tafadhol tafadhol mereka melakukan itu silahkan selama memang bukan sutra murni 100% atau dominan sutra murni maka Allah alam mudah-mudahan tidak masalah tapi masalahnya adalah kemudian santri-santri ini atau orang-orang majelis taklim yang muda-mudi yang muda-muda terutama itu banyak apa Ter, lebih terpincut ke masalah ini gitu loh ke masalah mazhar dan malbas yaitu penampilan dan baju dibandingkan dengan ilmu dan amal saleh yang kemudian apa mereka rela sampai sebagian santri di santri tradisional ketika dikirim uang oleh orang tuanya itu rela puasa dan rela nabung demi apa supaya bisa beli sarung, maksudnya sarung tersebut, bukan sarung-sarung kotak-kotak biasa yang merek-merek umum tapi merek-merek yang Masya Allah yang membuat teman-temannya bangga dengan itu rela dengan itu, kalau sekarang mungkin bisa 2 jutaan, 3 jutaan harganya nah, kalau yang punya uang tefat tapi kenapa ini santri-santri apa? mereka betul-betul mendambakan punya sarung itu dan sampai kalau udah punya itu seperti sudah naik pangkat dan naik derajat dan ini hak terjadi di banyak dari santri-santri di Jawa Timur terutama Jawa Tengah. Eh, ini terjadi beneran, santri-santri tradisional terutama. Ya. Jadi cita-cita mereka bukan membeli kitab. Teralihkan dari ke dari ilmu menuju apa? Penampilan semata. Kalau sudah pakai sarung dengan merek tersebut maka kelas insyaallah. Makomnya naik, makom Mahmudah itu. Iya, udah beda, udah makom keramat udah bedanya. Karena apa? Meniru kiai mereka atau ustaz mereka yang memang seolah-olah menampakkan bahwasannya. Kalau pakai sarung dengan tipe seperti ini atau merk ini, maka ini strata sosialnya dan strata keilmuannya seperti tinggi. Ini ini hak terjadi teman-teman sekalian jemaah. Kalau sekarang di pesantren modern mungkin nggak begitu ada seperti ini ya. Udah-udah tergerus ya karena yang penting sekarang gadget bukan sarungnya. Apalagi motif-motif sarung bisa sekarang ditiru dan dikopas oleh brand-brand yang murah. Brand-brand yang kelasnya rendah bisa ditiru. Ya. Tapi di zaman-zaman itu Masya Allah. Dan kemudian dengan mazhar penampilan seperti ini yang tadinya harusnya menuntut ilmu maka jadilah dia jadilah dia apa? Abdul Dinar, Abdul Abdul Khamisa, Abdul Khamilah. Yaitu orang yang menghambakan diri pada pakaian. Iya. Eh, kalau kau udah pakai pakaian ini, wah oh, siap relalah pokoknya untuk nabung berbulan-bulan demi pakaian ini. Demi pakaian ini, masya Allah. Terus kau udah pakai, langsung berilmu gitu? Enggak, sebenarnya enggak. Ya celakalah yang seperti ini, kau sekalian. Dan juga ada ruil Allah, berdakwah kepada Allah. Tapi kalau misalnya kata Nabi saw yang seperti ini apa? In urtiyaradiyawailam yutasakhitah. Jika diberi dia senang dan jika tidak diberi dia marah, orang yang berdakwah, ya sekarang dakwah di mana, mana? Diberi, Alhamdulillah. Tapi kalau diberinya kecil marah, diberi senang betah, eh, diberinya banyak betah, diberi kecil senang, eh, diberi kecil gerah, diberi banyak betah. Artinya apa? Ternyata selama ini keikhlasan itu sulit. Dalam berdakwah keikhlasan ini sulit. Dan kadang-kadang seseorang baru mengetahui bahwa saya selama ini dia berdakwah tidak ikhlas ketika dia diuji dengan sedikitnya pemberian umat kepadanya dalam majelis atau bahkan nggak diberi sama sekali atau bahkan tidak atau jarang yang hadir itu keikhlasannya baru diuji di situ. Adapun kalau majelisnya banyak orang amplopnya tebal bahkan minta nomor rekening tinggi transfer dengan digit banyak itu nolnya banyak maka itu membuatnya ridha Masya Allah terus kemudian dengan kita harus berdakwah kepada Allah Masya Allah yakin Ustaz ya, dan ini berat sangat-sangat berat ini yang kita kita rasakan ikhwan berat dan kemudian adu ilallah di zaman sekarang ini lebih banyak tantangannya karena lawannya itu syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan insan. Syaitan dari kalangan jin itu juga menghembuskan kebencian kebencian di telinga-telinga dan kolbu-kolbu orang-orang yang tidak mengetahui hakikat dakwah yang sebenarnya. Juga mereka menghembuskan di kolbu pendakwah agar belok niatannya. Oleh jadi di awal dakwahnya idealis. Lillahi ta'ala kita lelah karena lillah gitu katanya. Tapi kemudian pada ketika sudah mengendus aroma duit sudah beda. Sudah beda orientasinya. Tapi kita tidak boleh juga suudzon tanpa tanpa tabayun dan tanpa kejelasan terhadap individu tertentu dari dai bahwasanya dia ini haus atau serakah atau Abdul Khamisa, Abdul Khamila, Abdul Dinar, Abdul Dirham. Kita nggak bisa langsung memfonis seseorang secara langsung orang tertentu seperti itu, sebelum kita tahu hakikat orang ini, kita hanya menyebutkan global saja, karena boleh jadi orang yang mungkin dia mendapatkan banyak dari dakwahnya, kebaikan-kebaikan DKM, panitia, dan kaum Muslimin mungkin saja dia akan nyalurkan itu ke maslahat kaum Muslimin lainnya. Kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu, tapi tetap, tapi tetap. tetap hukum atau atau sunnatullah pada asalnya dakwah ilallah ini memang tantangannya bertubi-tubi. Itu yang pertama. Dakwah ilallah ini harus niatannya lillah dan juga orientasinya ilallah. Ala basiratin di atas hujah yang nyata, di atas basirah. Basirah ini ilmu yang bermanfaat. Itu dakwah seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita berdakwah kepada Allah, hanya di atas semangat eh ini nggak cukup, bisa ngawur nanti, dan ini banyak orang seperti ini memang ikhlas, don sangat semangat tapi nggak punya ilmu. Berarti modalnya cuman modalnya ilallah ada, alhamdulillah bagus, niatannya bagus, tapi ala basironya nggak ada, adanya ala hamasah di atas semangat tok, semangat tanpa ilmu, yaitu udah kayak binatang yang asal seredak seruduk dan dia nggak ngerti apa yang dia seruduk dan dia gak, -gak ngerti arah dia seruduk akhirnya tidak ala basirah akhirnya apa salah seruduk salah mengoreksi dan salah jalan karena tidak ada basirah basirah itu dia membutuhkan mata kalbu yang penuh dengan ilmu atau berisikan ilmu bukan sebatas basar maka basar ini basar, mata, pandangan mata basar. Tapi basira itu di kalbu yang mana itu harus punya kemapanan dan kafaah ilmiah, kemapanan ilmu. Kalau cuma asas semangat saja, maka santri-santri baru lulusan SMA yang sudah menghafal teks teks khutbah itu pun bisa dakwah. Kalau memang cuma di atas semangat dan hafalan semata. Tapi basira itu perlu sekali ya ilallah perlu niatan dan ala basiro ilmu perlu sekali kalau udah ikhlas tapi nggak punya ilmu ya ngawur jadinya fatwanya ngawur-ngawuran beberapa sampel yang seperti ini memang mungkin kita 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 anggaplah seperti orang oh, ikhlas masya Allah tapi nggak pakai ala basiro yaitu orang-orang yang diustadkan tanpa dia punya backingan ilmu sebelumnya dari belajar yang mapan, belajar dengan bertahun-tahun lamanya. Di antara contohnya misal, misal yang ini juga dan ini musibah sebenarnya yang terjadi di beberapa tahun belakangan terutama 10 tahun terakhir atau 12 tahun terakhir yaitu banyaknya usat-usat perukiah. Banyaknya usat-usat perukiah. Yang kalau kita tanya mereka ini Apa latar belakang pendidikan antum ustad Ya kita perlu bertanya di sini Karena kita pengen berguru Perlu tahu juga ini ustadnya dari mana Belajarnya dulu di mana Itu itu minimal itulah tahu. Dan teman-temannya siapa gitu loh Jangan sampai teman-temannya mafia gitu ustadnya Belajar di mana, dulu di mana, lulusan mana, oh enggak ada lulusan uh, misalnya Afon tidak merendahkan sama sekali, tidak merendahkan sekolah manapun sama sekali dan uh, strata sekolah sama pun. Ada lulusan SMA biasa, oh Masya Allah lulusan us SMA biasa udah bisa jadi Ustadz, Masya Allah antum hebat. Enggak, sebentar dulu kita tanya Emang di SMA udah diajarkan saat lebih detail tentang uh, ilmu tawahid misalnya? Ya enggak, ada cuman modal membaca aja lah dari sejak SMA. Emang anak suka baca sendiri. Jangan bergurau seperti ini. Ya cuman modal baca saja. Walaupun kelihatan retorikanya besar, retorikanya bagus, masya Allah. Jangan berguru dengan seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak punya guru. Gurunya buku, betul buku hasil karya dari seorang ulama, masya Allah. Tetapi bagaimana cara dia memahami buku tersebut tanpa bimbingan? Dari dan dan juga bagaimana dia bisa memahami ilmu syar'i tanpa guru dari kalangan manusia? Saya nggak tahu mungkin dari kalangan jin mungkin dia ada mungkin dari kalangan manusia. bagaimana caranya? Tapi itu satu contoh. Contoh lain yang tadi saya sebutkan para banyaknya perukiah misalnya. Ada seseorang yang mungkin dulunya mentalis atau dulunya Uh, ikut program reiki dulunya ikut tenaga dalam ikut beberapa hal dari aliran-aliran yang mengajarkan program-program seperti itu tenaga dalam ya kesaktian kesaktian lampau ya eh. kemudian dia ta taubat masya allah taubat taubat dalam artian hijrah maka mulailah dia kemudian hijrah karena tahu dunia-dunia Sepanjang dunia gaib seperti itu maka dia pun mulai Praktek mulai merukia, mulai banyak berkomunikasi dengan jin, rupiah dan semisalnya. Mulai dipanggil sama orang-orang dan di, mulai dipanggil untuk mengobati, membacakan wirid-wirid. Yang ketika itu orang-orang mulai menyebut dia Ustadz. Ya mau gimana masa disebut Mbah? Ya Ustadzlah, Ustadz lah, Ustadz. Asli jadilah Ustadz dan modal semangat kemudian untuk menyembuhkan orang dengan izin Allah Azza Semangat membacakan ayat rukyah. Ini niatan yang baik, Taib. Dia membacakan rukyah itu niatan baik, perbuatan yang baik. Tapi kalau kemudian jadi ustad, kemudian diustadkan, otomatis kan para madu atau orang-orang ini kan mereka akan minta fatwa darinya. Itu bertanya tentang agama, Ustadz apa hukumnya begini-begini? Lah ini Ustadz ini, Ustadz Rukiah ini hanya tahu beberapa serpihan dari masalah-masalah Rukiah yang itu pun belum tentu benar gitu loh. Karena beberapa Rukiah itu tidak berdasarkan syariat Allah Azza wa Jalla, bacanya pun qadar Allah tanpa meremehkan sebenarnya, tapi banyak yang berlepotan bacanya, baca Al-Quran maksudnya. Ngawur-ngawuran bacanya, dan dan uh, belum mengetahui banyak sekali hukum syar'i terutama fikih apalagi masalah akidah juga masih perlu belajar lebih detail dan khusus akhirnya dipanggil ustaz dipanggil sebagai ustaz maksudnya ya karena kan orang-orang yang ingin duduk karena karena rata butuh gitu ya kadang nggak pikir panjang udah yang penting ini dah yang penting dah saking tidak tawakal sama Allah tapi tawakal kepada perukia dipanggil atau beberapa rukyah center beberapa rukyah center ya rukyah center ya itu kemudian merekrut beberapa orang-orang yang semangat ke agama untuk dibimbing rukyah syariah dan supaya disebar rukyah di mana-mana masya allah mungkin niatannya baik tetapi kita nggak bisa seperti ini caranya yang membuat masyarakat menganggap ini mereka ini ustadz tapi mereka enggak punya ilmu kecuali cuman mungkin bisa baca beberapa ayat habis itu kemudian apa kemudian di diustadkan maka ini tidak tidak ala basirah tidak di atas basirah tidak di atas ilmu yang mapan dua ini penting berarti harus menjadi rukun dakwahnya seseorang dai seorang dai dan termasuk jemaah sekalian bisa menjadi dai tapi skalanya skala yang semampunya seperti skala anak dan istri ya dakwah semua dari kita harus berdakwah dai tapi skalanya masing-masing nah bapak-bapak sekalian dan juga juga ibu-ibu dakwah kepada anak dan istri harus ilallah dan harus ala basirah Gak bisa bapak-bapak mendakwahi istri bukan ilallah tapi cuman demi melegalisir bahwa saya perbuatan saya itu benar nggak nggak bisa suami kan kadang-kadang gitu atas nama atas nama agama supaya keinginannya itu tersalurkan padahal nggak padahal dia cuman pengen apa bukan bukan karena Allah melainkan karena keinginannya syahwatnya pribadi saja ala basiro di atas ilmu Ya, kalau kita misalnya mengajak mendakwahi istri kita supaya beramal soleh tertentu, ya kita juga harus tahu dalilnya. Minimal tahu walaupun gak hafal. Minimal tahu walaupun gak hafal. Iya, dan ya kita amalkan jangan dakwahin doa, kita amalkan juga supaya tidak menjadi bumerang buat kita. Maka itu ilallah ala basirah. Ya, أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين لما اللَّهِ الرسول أنا رأي مشرك. ابن عباس رضي الله عنهما من بو رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكلم من متس معاذ قياما برصد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يحيوا الله Terjemahannya sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab yaitu Nasara karena di sini Yaman dominannya Nasara. Ya. Maka hendaklah pertama kali dakwah yang kalian kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain supaya mereka mentauhidkan Allah yaitu menyembah hanya kepada Allah. Fa ata'u kali fa alimhum anna Allah fi kulli yawmin wa kalau mereka ini orang-orang mematuhi apa yang kamu dakwahkan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu sehari semalam. Berarti ini yang paling awal tauhid. Syahadat la ilaha Bahwa saya tidak berhak disembah melainkan Allah Azza wa Kalau itu udah manut, udah paham, ngerti konsekuensinya baru kemudian salat lima waktu. Kemudian <khamunin> <khamun> Kalau mereka sudah taat dalam masalah tauhid dan juga dalam masalah salat maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka, zakat zakat ini uh, masalah ekonomi dan sosial yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin sekarang, terutama Indonesia. Ya, dilalaikan. Ya. Yang mungkin mereka Masya Allah kita sama-sama melakukan zakat fitr. Ya. Alhamdulillah, ya itu itu semua insya Allah termasuk jemaah sekalian. Alhamdulillah, barokallah Tapi masuk sekarang zakat mal, zakat yang bukan zakat fitr ya, zakat perniagaan, perdagangan, zakat yang ditabungan kita, ya sampai gak nisabnya itu, ya berapa orang gak memikirkan itu, atau banyak di kaum muslimin gak memikirkan itu. Sekarang lihat jalanan di Jakarta atau Jabodetabek ini banyak sekali jalan yang full dipenuhi toko-toko, oke, okay? gedung-gedung besar. Ketahuilah sekiranya Sekiranya semua dari owner, semua ruko toko, dan semua owner dari perusahaan, semua ini, itu mereka semua menunjukkan zakat mal, Anda yakin? Nggak ada lagi ondel-ondel di jalanan. Udah tercukupi kebutuhan orang-orang fukoro dan masakin, Anda yakin sekali? Insya Allah. Anda yakin? Insya Allah. Kenapa gelandangan masih banyak? Ah. Kenapa robot di jalanan apa yang pakai kostum robotnya masih banyak? Dari datang kemari dari Jatimur ini bekasi di pondok Jatimur di dekat kediaman naik motor sebagai biasa ya. anda lihat beliau ya, bukan 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 bukan. Anda lihat beliau ya arahnya ketika itu sama, sama arah beliau ini sudah tua, jenggotnya putih dan daily life-nya dia di hari di waktu duha sampai zuhur sampai jelang zuhur tadi sampai siang ini itu terbiasa pakai ad bawa bungkusan hexos apa yang permen-permen itu loh yang permen isi berapa puluhan gitu kan bungkusan itu loh bungkusan permen yang gede gitu isi ya biasa orang-orang miskin pakai itu ya dan minta-minta tapi cuma duduk dan itu beliau semoga Allah maafkan anak dan juga beliau dan kita semua itu memakai kostum boneka boneka tapi bagian kepala diangkat sehingga mukanya di beliau kelihatan gitu jadi boneka ke atas mukanya boneka di atas gini tapi mukanya beliau kelihatan muka menesu muka bukan menesu bukan apa muka nelangsa gitu sudah tua jenggot putih sudah tua arusnya ini orang ini mendekam di masjid dalam artian bermulazamah ibadah kepada Allah Taala di masjid harusnya seperti jemaah-jemaah yang anda lihat di masjid-masjid kalau subuh gitu. Loh. Maksudnya orang ini tempatnya hanyalah seharusnya di masjid untuk kembali ke Allah, tapi dia nyari nafkah dengan cara seperti itu. Ya, yeah. sepertinya memang fakir gitu loh, butuh uang tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan sehingga setiap hari di daerah Jati Murni itu dia harus berbuat seperti itu yang mana itu tidak ada. Pengemis seperti dia dengan merendahkan menghinakan dirinya dengan boneka itu duduk di pinggir jalan sambil kayak gini dan setiap ketemu orang selalu berusaha senyum supaya dikasih ini kan dalam Islam ini menghinakan diri menghinakan diri bukan merendahkan hati menghinakan diri dan ini haram dengan usia segini jemaah sekalian taib anda pikir sekiranya Jabodetabek ini semua owner perusahaan yang kafir nggak usah dihitung ya. Semua orang perusahaan itu menunaikan zakat mereka. Ana yakin orang seperti ini nggak ada lagi insya Allah. Artinya orang seperti ini makmur insya Allah. Berbisnis dengan bisnis yang normal insya Allah. Tapi fukoro ini banyak sekali jemaah sekalian. Ini fukoro yang kelihatan fukoronya ya. Lah yang kantoran pun banyak yang fukoro sebenarnya jujur aja. Income itu tidak sesuai dengan kebutuhan outcome. Dan itu termasuk fakir. Dengan zakat, itu bisa semuanya kena. Itu semua insya Allah, tapi qadar Allah memang masalah zakat ini belum jadi. Step kita bahkan oke, okay, syahadat ya. Sholat, habis itu kan ajarkan sholat bener-bener. Mereka udah tunduk nih, zakat oke. Okay, dari zakat, kita masih banyak PR, banyak PR, Pak. Coba sekarang, para auditor ya namanya. Orang yang mengaudit itu apa namanya? Betul auditor? Ya. Para auditor, Pak. Tanya para auditor, Pak, sampean kan auditor berapa perusahaan biasa mengaudit memang uh, ini ada nggak planning zakat di perusahaan atau pernah nggak mengaudit zakat gitu loh? Coba, ada nggak di sini auditor? Kepikiran nggak perusahaan itu zakat? Enggak minimal ownernya dah gitu atau individunya masing-masing kepikiran -masing. buat zakat zakat ya itu satu ya. zakat masih banyak PR orang-orang besarnya aja banyak nggak paham padahal mereka educated loh dalam urusan dunia educated atau mungkin kita ini ya ngaji tapi zakat ayo coba lihat jangan-jangan tabungan kita ini udah bertahun-tahun udah bernyusop-nyusop itu itu hutang kita kepada fakir miskin itu tidak akan hilang hutang itu sampai kita menunaikannya di akhirat loh. Jadi nggak bisa dianggap remeh kemudian. Oh udah 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 saya udah 10 tahun saya taubat saya hijrah ya hijrah versi Jakarta Selatan ya hijrah. Saya hijrah dari selain ke blok M. Ya hijrah antum hijrah nama doang. Coba sekarang teliti lagi antum sudah berapa nisab berapa berapa haul itu Waduh, kalau dihitung-hitung karena udah berapa juta ini ngutang ke fakir miskin, tunaikan sekarang sebelum nafas berakhir. Karena itu hutang, nah hutang sehebat apapun antum sedekah. Masuk surga mau masuk surga nanti ter, ter apa namanya? terhambat dengan adanya hutang fakir miskin. Semua orang yang sehebat apapun amalannya ketika dia mau masuk surga itu nggak bisa dia sebelum hutang-hutangnya kepada manusia itu uh, tertunaikan. Eh ternyata mundur lagi kita zakat wah masih PR salat salat PR besar PR besar bener gak PR PR salat ini masih masya Allah kaum muslimin di Indonesia ini masih ya masih membuat kita mengelus dada bahkan untuk diri kita sendiri kadang kita ngelus dada melihat diri kita sendiri yang memang salatnya masih kurang hak Allah masih belum dipenuhi Kalaupun kita sholat waktu Alhamdulillah tetapi ya sholat-sholat pikirannya kemana nggak tahu Allah Masih, masih banyak kekurangan. Bukan pesimis tapi kenyataan. Pekan lalu ada di Geria Iskandar Shah. Apa ada nggak tahu nggak gedung itu teman-teman dekat sini blok M sini ini. Geria Iskandar Shah gitu apa tahu di pinggir jalan lah gedungnya itu ya pokoknya di gedung lah kayak gitu kan Nah, lantai berapa gitu lantai pokoknya masjidnya itu anak khutbah di situ tapi kan dia ada kaca kayak gini kaca kayak gini terus bisa kelihatan keluar itu kan ada jalan raya itu jalan itu menujuan tasari atau apa gitu ane lupa pokoknya jalan raya lah gitu nah itu ketika khutbah dan selesai khutbah mostwat jumatnya nang lihat sejenak ke itu macet jalanan bayangin loh kita pada jumatan majelis macet ini orang mikir ini orang non muslim semua atau gimana nggak mungkin non muslim semua pasti banyak muslimnya ini dan itu bukan 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 first time mana melihat pemandangan itu di kantor geria Iskandar Shah itu Ber, setiap kayak itu selalu ada macet di daerah itu kan dekat lampu merah lampu lampu merah itu selalu begitu masya Allah itu di waktu jumatan nih kawan jumatan yang mana itu simbol kejantanan seorang Muslim itu pasti di masjid ketika itu lagi sholat jumat. Tapi ini banyak ini mereka atau menjajakan perempuan semua jangan-jangan ya kan nggak tahu dah. Atau mungkin laki-laki mungkin kalau nggak Muslim mungkin lagi haid Dan nggak tahu dah itu laki-laki. Tapi mereka banyak atau musafir. Tapi apakah semua musafir emang segitu bererotnya musafir jam segitu? Anak yakin masih banyak Muslim Muslim ini semua nih atau kebanyakan Muslim mayoritas. PR masih berlanjut, sholat itu sholat Jumatnya itu. Lah bagaimana dengan belum sholatnya deh, wudhunya, wudhunya masih banyak yang wudhunya nggak berada. Ada berapa orang wudhu kerannya itu udah kayak orang kehausan di tanah Afrika. Brrr, ya. Uf, kayak dia nggak pernah mandi gitu, jadi harus besar itu airnya. Oke okay lah mungkin wudhunya sah, mubazirnya yang dosa itu. Itu itu hal-hal yang mungkin kecil bagi sebagian orang, tapi itu adab kepada Allah Azza Wajalla. Nah, eh ternyata mundur lagi kita itu surat PR masih besar. La ilaha illallah yang paling pertama masih banyak pakai sajen, masih banyak pakai jimat. Pak, pa, kalau misalnya kita mikirin umat pak, kalau enggak karena Allah benar-benar stres pak benar. Kita ini kira kira dua. Kita apakah dakwah ke karena kepada Allah atau dakwah untuk dunia. Kalau dakwah untuk dunia, antum gak usah mikir-mikir kayak gini, gak usah. sampaiin aja, yang penting antum dapat dunia dah selesai. Itu kalau dakwah untuk dunia ya. Tapi kalau dakwah untuk Allah, pikirin nih kira harus seperti ini. Pikirin. Ya mungkin skala dakwah kita berbeda masing-masing. Minimal, ku fusakum wa naro. Anak kita nih, istri kita. Ya. Dari kecil anak-anak kita akan sampaikan rukun Islam, Pak kita aja yang udah familiar di telinga dan hati kita rukun Islam ada lima syahadat salat zakat puasa Ramadan haji itu semua itu tapi tanya pada diri kita ngerti nggak semua dari itu Oh saya ngerti salat Apakah kita ngerti salat karena emang sudah ngeliat, biasa ngelihat orang salat jadi kita tiru atau emang kita ngerti ilmunya Nah itu dia zakat jadi nggak ngerti karena nggak ada yang ditiru puasa ya karena common karena common gitu karena umum untuk kita semua itu pun mungkin kita belum tentu bisa tahu pembatal pembatal puasa haji semoga Allah Taala rezekikan ada dan juga jemaah sekalian Umrah ataupun haji di waktu yang Allah Taala tentukan untuk kita masing-masing Insya Allah Amin. Anak insya Allah pada tanggal 13 November Insya Allah menunaikan umrah Insya Allah. Jadi nanti izin ya itu izin sekian waktu 13 November sampai 23 November kira-kira kemudian tanggal 4 Desember insya Allah anak umroh lagi insya Allah jadi ya mumpung kita masih bertemu ya manfaatin lah ya gitu ya Taib. PR masih panjang tapi itu semua PR adalah ibadah ya kita dakwah itu ibadah kamu fa iyyaka wa amwalihim kalau misalnya mereka ini telah mematuhi apa yang kamu sampaikan yaitu Syahadat ya salat alhamdulillah zakat masyaallah maka apa ketika kamu uh, menarik zakat atau upeti jauhkanlah dirimu dari harta pilihan mereka yaitu harta yang paling mereka sukai jangan narik harta yang paling mereka sukai. Ya. Biarkan mereka sendiri yang mengeluarkan harta mereka. Kalau misalnya misal saja zakat uh, apa namanya binatang ternak. Ya, misalnya, misal saja zakat binatang ternak. Maka bukan jangan kamu ambil kambing atau sapi atau unta yang the bestnya dia. Ya, jangan, jangan. Tapi ambillah yang sesuai standar aja yang sehat, atau biarkan dia mengambilnya untuk disalurkan, misal begitu. Kemudian juga ini bahaya. Wataqidah, <tark> mazlum. Fainahu wa bainallahi hijab. Ngeri nih, ngeri. Takutlah kamu dari doa yang dari doanya orang yang teraniaya, terdolimi. Oh, masyaAllah. Ya, Karena sesungguhnya tiada suatu tabir penghalang pun antara doanya dan Allah. Hatta walaupun orang non Muslim. Kita ini muslim menzalimi orang kafir Dengan apapun caranya Dengan mengambil hartanya Atau dengan Memfitnah dia Atau dengan harta apapun Untuk kezoliman Kalau orang kafir tersebut Dan dia itu masih punya fitrah Kepada Allah sebenarnya Semua manusia seperti itu Kalau dia merasa dizolimi dari kemudian dia minta Kepada Tuhan gitu apapun sebutan Tuhan Bagi dia atau dia ngomong secara global aja Mudah-mudahan tuh tetangga kita dia Kecelakaan Naudzubillah misalnya Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar Hati-hati Hatta itu bukan muslim Kita nggak boleh menzalimi Non muslim Apalagi muslim Gitu loh Ya dan menzalimi itu bisa di beberapa arah. Satu dari arah darah darah ataupun fisik ya jangan menzalimi fisik atau darah seperti pembunuhan men, men, uh, mencelakai gitu loh dengan sengaja itu zalim bisa juga zalim dari segi kepemilikan harta ya atau bisa jadi menzalimi dari segi harga diri atau bisa menjadi menzalimi dari segi kenyamanan tapi yang paling tertinggi uh, ter -tergi adalah dari segi darah dari segi darah, kemudian dari segi harta, kemudian dari segi kehormatan, baru yang tingkatan terakhir mungkin dari segi kenyamanan. Dari segi darah karena apa? Karena Nabi SAW menyebutkan bosnya yang paling pertama dihitung nanti tentang hablu minanas, masalah darah. Masalah darah. Na'udzubillah Ya, jangan sampai terjadi pertumpahan darah karena kita. Ya, Ustadz itu pun seorang da'i itu hati-hati dalam berfatwa tentang berfatwa agar masyarakat turun ke jalan. Hati-hati itu. Turun ke jalan demi demo ini demo itu itu jangan. Ketika nanti ternyata dari fatwanya Ustadz ini terjadi pertumpahan darah, maka di akhir nanti Ustadz ini akan diminta pertanggungjawaban fatwanya itu tentang darah. Paling awal ditanya nanti tak hablum minannas. Walaupun Ustadz ini gak memprediksikan akan terjadi pertumbuhan darah, tapi harusnya peka lah dalam masalah seperti ini. Ini e, masalah sensitif, masyarakat jangan diadu domba dengan penguasa. Bukan karena kita penjilat, bukan. Tetapi kita harus tahu nih dunia seperti ini. Kalau masyarakat dibuat supaya mengerah, terkerahkan ke jalanan, e, yang mengerahkan itu akan diminta pertanggung oleh Allah SWT. Tapi bagaimana? Taib, zolim pemerintah kita zolim. Itu pun mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tugas kita apa kemudian? Tugas kita seperti Rasulullah SAW ketika terjadi fitnah. Jangan membuat fitnah lebih besar. Harga tinggi, harga naik kan? Harga naik misalnya. Orang-orang pada umumnya ketika harga naik, mereka akan terpantik emosinya karena kekhawatiran masa depan. Lah tugasnya dakwah, tugasnya dai itu apa? Ia mengayomi masyarakat, bukan meng, hasut supaya ayo yuk kita turun yang turun orang-orang masyarakat ustadznya ngapain haji di tempat beras sih. Eh. enggak ana waktu itu pulang dari sini jemaah sekalian waktu BBM naik pertama-tama kan ana pulang naik motor biasa alhamdulillah kan lewat BPH Migas tau kan ya BPH Migas tuh yang kalau antum pulang ke Bekasi atau ke arah sana kan agak tanjakan tuh kan ada BPH Migas akan berapa kali kan di situ berapa hari itu berdemo, demo berapa teman-teman. Ya kita kita apa? Kita doakan supaya supaya kaum muslimin dan kaum bangsa Indonesia supaya Allah rahmati dan Allah taala berikan kesejahteraan. Ya kita doakan itu. Tapi ana juga ngajar di BPH Migasal soalnya. Ana ngajar di situ, teman-teman situ di hari Senin pekan kedua. Tapi nggak diliput, ya. Ada tanya ke teman-teman sana, ikhwan ini kan waktu itu demo di sini kan iya mereka kalau demo itu sampai jalan kan macet itu situ kira-kira mereka demo itu sam uh, dengan spanduk-spanduk menghina pemerintah menghina orang-orang besar dan seterusnya B ini demo ke BPH kira-kira berpengaruh nggak sih ke, ke, ke masalah kenaikan BBM nggak akan berpengaruh saat kita juga ya kita juga sama-sama kayak karyawan lainnya kita juga butuh juga duit tapi ya mau bagaimanapun sedemo apapun mereka di depan kantor kita nggak bakal ada terjadi apa-apa perubahan nggak ada ya ya kesian kita ngeliat kesian mereka mengeluarkan keringetnya effortnya tenaganya usahanya untuk sesuatu yang nggak bakal nggak bakal bergeser sedikit pun dari apa yang mereka harapkan nggak bakal ini satu ikuti Rasulullah SAW ketika harga naik Ketika harga di pasaran naik, para sahabat kemudian komplain ke Rasulullah selaku presiden loh presiden Rasulullah SAW Amirul Mukminin kayak itu khalifahnya ketika itu Rasulullah SAW ya Rasulullah harga harga naik komplain para sahabat kami gini 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 ya, akhirnya kami udah komplain apa kata Rasulullah SAW Inna Allah huwal musair sesungguhnya Allah lah yang menetapkan semua harga jadi ini sudah termasuk bagian dari lembaran takdir itu artinya Maka kalau misalnya nih Pak, antum kesulitan hidup kemudian harga BBM naik, antum komplain ke, ke seorang dai, dilihat dai ini. Selantum komplain tentang masalah hidup da'i ini apakah ada ini mengalihkan antum ke Allah Atau mengalihkan antum ke emosi Kalau mengalihkan antum ke emosi Maka khalas Nggak usah ikuti yang seperti ini Tapi kalau dialihkan ayo kita ke Allah Sebagaimana Rasulullah ketika para sahabat komplain Rasulullah bilang wal musair. Langsung kolbu kolbu para sahabat dikembalikan yuk ke Allah. Yuk. Allah lah yang membuat semua ini. Allah yang mentakdirkan semua harga-harga ini. Mereka itu para sahabat menginginkan para rakyat ketiga itu menginginkan ya Rasulullah engkau kan Rasulullah engkau pemimpin turunkan dong harga di pasar kata Rasulullah SAW. Aku tidak ingin aku nanti di hadapan Allah yang maknanya seperti ini di hadapan Allah nanti aku membawa apa beban yang besar tuntutan orang-orang pasar, tuntutan para pedagang. Karena kalau Rasulullah SAW turunkan harga, para pedagang pada ini manut gak? Harus manut karena ini udah perintah Rasulullah. Tapi kalau diturunkan harga, padahal harga kulakannya itu naik, maka para pedagang ini merasa dirugikan. Kalau merasa dirugikan oleh Rasulullah SAW, nanti di akhirat akan dituntut itu Rasulullah SAW. Itu tuh Rasul saking takutnya itu. Enggak malah sebagian dari kita ini malah ya Ustaz gimana ya? Emang lu pemerintahan langsung ya. Ini pasti gara-gara disebut-sebut nama-namanya. Allah kita bukan penjilat pemerintah, bukan Allah. Tapi kita ingin mengikuti sunnah Nabi SAW. Eh kalau emang Rasulullah sikapnya seperti itu, eh kita ikuti, ikuti sikap Rasulullah SAW. Tenangi dan ayawi masyarakat, bukan malah dipantik untuk turun ke jalan. Akhirnya khawatirnya nanti terjadi pertumpahan darah ya terjadi penumpahan darah dan itu akan jadi pertanyaan di akhirat mungkin di dunia kita selamat tidak ada yang mempidanakan kita tapi di akhirat Malik Yomidin dialah sang Malik dialah sang raja di hari pembalasan nanti Enggak ada raja-raja di manusia lain semua sama Allah hukumi Allah berikan hukum mereka semua masing-masing sesuai dengan kebijaksanaan dan tidaklah alaihi tidak ada yang terselubung tersembunyi di hadapan Allah azza wajalla maka begitu jemaah sekalian rahimakumullah, hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Semakin kita punya jabatan, semakin potensi menzalimi kita itu besar. Maka hati-hati dengan punya jabatan dan punya posisi baik di perusahaan, di kantor apapun, banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak muhasabah dan banyak-banyak bergaul dengan orang-orang bawah siapa tahu mereka dengan bergaul dengan mereka kita tahu kezaliman kita apa saja sehingga bisa terobati. Jangan sampai kezaliman kita baru ketahuan di akhirat. Mendingan ketahuan sekarang kemudian kita obati daripada ketahuan di akhirat semua sudah terlanjur. Semoga sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.